Baiklah, satu yang Zuri nak kongsikan kat sini adalah ni, menara tinjau ni. Kalau kita sampai dekat area Al-Bahar, kenapa mereka membina bangunan atau kawasan tempat tinggal di atas bukit? Ini adalah salah satu daripada faktor keselamatan. Jadi mereka boleh pantau orang yang datang daripada atas. Tu sana tu satu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Zurin sekali lagi di vlog Zuraina yang terima kasih kerana bersama Zurin dan menonton vlog Zurin. Baiklah, Zurin berada actually di tengah jalan. Zurin dah hampir dengan Al-Bahar. Lepas tu ada pemandangan yang menarik perhatian Zurin adalah bunga-bunga ni. Bunga-bunga ni dia merah dengan kuning. So dari jauh nampak bunga ni macam dia ditanam-tanam, tapi sebenarnya dia adalah bunga liar dan sangat banyak di lereng-lereng bukit, memang banyak. Yang ni ada warna purple lah, Aina. Pokok ni. Ada purple, ada warna kuning. Kuning ni memang cantik betul. Dengan warna pokok warna pink ni. Pokok apa ni? Cantiklah. Jatuh. Jatuh sikit je. Allah, alhamdulillah. Aduh, sakit. Luka kaki. Okey. Ni cantik ah. Apa ni, Aina? Boleh ambil tak? Boleh potong tak? Salah tak? Aina mixkan ni, Aina. Macam daisy, tapi daisy warna putih. Ada lagi satu pokok. Ada satu pokok yang pelik. Kejap. Aina. Ni. Pokok apa ni? Cantik. Subhanallah. Kecantikan pokok ni menyebabkan Zurin berhenti. Ada banyak duri. Ada duri, Aina. Duri. Au! Ada duri. Tak. Tak kembang pun tak sejambak. Ada putih lagi tapi sayang. Sayang? Sayang tak putih. Sebabkan dia sejambak, sejambak. Kalau kita panggil sejambak bunga. Kami berhenti ambil bunga liar ni sebab dia cantik. Au. Kalau nampak daripada sini cantik apa? Bunga merah ni, bunga kuning ni berselang-selang. Okey. Perkongsian Zurin bunga liar nama dia. Actually, kami dah jumpa keldai, unta, kuda, monyet. Alhamdulillah, Saudi ni dia penuh dengan nature dan keindahan alam dia yang tersendiri. Sama, semua tempat dia ada kecantikan dia tersendiri. Macam tu juga dengan Saudi Arabia. Baiklah, satu yang Zuri nak kongsikan kat sini adalah ni, menara tinjau ni. Kalau kita sampai dekat area Al-Bahar, kita akan nampak banyak bangunan lama. Bangunan lama yang ni, yang ada line putih tu, yang tiga segi tu. Kalau bentuk dia yang macam ni, kita panggil menara tinjau. Dia ada banyak
Okey. Yang ni satu, kalau kita tengok yang belakang Zurin ni satu. Actually depan Zurin ada lagi satu. Ha. Okey, depan Zurin tu ada lagi satu. Ha, ni lori terbengkalai. Ha, Zurin sebab nampak menara tinjau ni jadi Zurin berhentilah. Ha, ni dia bunga lagi. Ha, cantik. Okey. Jadi tak hairan kat sini memang ada banyak. Jadi kalau kita sampai dekat Al-Bahar, bila nak tahu kita nak tahu kita dah sampai ke belum, tengok menara tinjau ni. So ada everywhere, kiri kanan. Tapi dia macam jarak lah. Satu-satu-satu dia tu dia berjarak. Tapi memang ada banyak. Aduh. Okay. Dia memang ada banyak. Mungkin lah. Zurin rasa sebab okay, dia akan buat menara tinjau tu dekat satu bukit ni satu, satu bukit ni satu, satu bukit ni satu. Dan setiap bukit tu, puncak bukit tu akan ada kawasan perkampungan. Dan biasanya kawasan perkampungan kawasan perkampungan ni dia akan buat dekat dengan sumber air dan dekat kawasan wadi. Kenapa? Kutip lagi. Cantik bunga dia. Memang cantik. Tu nampak menara tinjau tu. So, Zurin, depan Zurin ada satu. Belakang Zurin ni ada satu. In fact, sebelum sana, belah sana tadi belakang ada, dah ada satu kawasan perkampungan. InsyaAllah, Zurin akan cuba kalau ada kawasan perkampungan lama yang Zurin boleh singgah, Zurin akan singgah. Sebab Zurin tak berniat untuk singgah sebab Zurin dah buat dulu dekat vlog Zurin Ain Heritage Village. Boleh tengok kat vlog Zurin yang tu. Tapi kalau ada yang Zurin boleh singgah sekejap, Zurin akan cuba. Okay? Untuk cover untuk vlog ni. Alright. Ni tak boleh masuk ni. Ni adalah contoh bangunan lama ataupun perkampungan lama mereka. Ni adalah contoh-contoh lah. Tapi yang ni dah rebah sangat. Okay, sekejap. Zurin nak ada sebab dia ada yang ni Zurin nak try. Zurin nak try check apa nama perkampungan ni. Alamak, bismillah. Okay. Zurin dekat Al-Bahar. Okay. Ni nama dia. Alahai. Sekali dia tulis Arab lah. Syahad Tasjil. Mokot Taras. Zurin boleh baca Jawi tapi Zurin tak geti Arab. Tak geti nak sebut dia. Tak faham. Macam mana ni? Macam mana nak English kan dia? Tak ada English. Tak ada. Cuba Aina try. Handphone Zurin tak ada. Dia tak boleh translate. Ni. Dia keluar semua. Bahasa Arab. Tak dapat Zurin nak explain. Tapi sedikit lah ya. Yang Zurin boleh kongsikan. Dia punya lapisan dinding dia ni. Diperbuat daripada ataupun didirikan dengan menggunakan batu-batu yang leper. And then ditindan di antara satu sama lain. Lepas tu, bila dia dah pilih batu-batu leper yang besar-besar tu, untuk gaping dia tu, dia akan pilih batu-batu yang kecil. Dia pilih batu-batu yang kecil, dia akan tutup kawasan yang macam ada gaping tu. Dan kaum Hawa, dia akan buat pemilihan warna batu. Jadi, bila kita tengok macam, cantik je batu dia tau. Cantik tersusun je. Ni dia. Actually kawasan dia besar. Dia adalah perkampungan yang besar. Sampai belakang sana. Tapi kawasan ni tak selamat untuk dia pergi. Sebab memang dah rebah. Jadi sebab dia perkampungan lama. Tak tahu dah berapa lama. Zurin dah terjengkut sebab kaki Zurin dah terpijak duri. So dia tak berapa selesa kejap. Anyhow. Ya Aina. Bunga ni bunga warna oren. Kalau tadi kuning ini oren. Cantik kecil. Tengok. Warna oren. Aduh. Okay. Jom kita teruskan lagi perjalanan. Aina, kasut akak, selipar akak ni penuh dengan ni. Aina, tutup. Jom kita teruskan lagi perjalanan. Aina, kasut akak, selipar akak ni penuh dengan ni. Aina, tutup. Penuh dengan duri. Tak boleh jalan. Jalan lah. Tak, ada duri. Ow. 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 Aduh.
Ha, demi vlog. Demi vlog. Baiklah, Zurin dah sampai dekat kawasan another kawasan heritage village dia. Ni yang lain. So, jom kita tengok. Okey, daripada sini. Okey, kita akan tengok insya-Allah. Zurin akan cuba masuk ke area sana sebab yang ni nampak stable sikit, tak nampak macam runtuh. Nampak safe untuk Zurin pergi. Okey. Yang ni macam berpagar, Zurin nak cuba masuk. Ikut belakang lagi satu. Sebenarnya boleh tahan juga curam jalan dia ni. Inilah dia Al-Bahar. Oh, dia tengah buat construction. Sebab tu awak kata ada orang. Okey. Dia tengah buat construction. Kita boleh lihat kat sini. Dia memang tengah buat construction. Baik pulih. Tapi memang cantik lah. Okey, kat sini pun ada barcode juga. Barcode yang menunjukkan dia diiktiraf sebagai kawasan sejarah ataupun kawasan lama. Kat sini lepas COVID rasa mengah. Oh, cantik ni kalau dah siap. Tapi dia tak siap lagi, jadi Zurin takkan tak nak masuk ke dalam lah. Kita akan tengok daripada luar je lah. Okay. Itulah, cantik. Boleh tengok dekat vlog Zurin sebelum ni, Al-Qaladah Heritage Village dengan Ain Heritage Village. Ain Heritage Village dekat Al-Bahar, Al-Qaladah Heritage Village dekat Taif. Okay. Oh, sedap tu berada di kawasan yang tinggi. Sejuk. Tapi macam itulah, naik dia nak sampai ke tempat yang tinggi ni, boleh tahan lah, mencabar dia kan. Tidak mudah. But that's life. Yang ni, actually yang ni pun bangunan ni pun cantik sebenarnya. Bangunan ni, Zim tak tahu apa bangunan ni, tapi dia color dia tu nampak macam unik dan nampak lama. Lama apa? Vintage. Nampak macam vintage. Okay. Jom kita tengok next. Okay, kalau kita tengok dekat atas tu, ada satu menara tinjau dan dia ada satu perkampungan besar kat situ. Lepas tu, actually dekat belakang tu, dekat sana, dekat signboard tu, dekat atas tu pun ada satu. Mana tadi satu lagi boleh nampak? Actually dekat atas sana. Dekat atas sana. Kalau sudah zoom daripada sini, dekat atas tu ada satu. So, menara tinjau ni, menara tinjau, perkampungan mereka, majoriti mereka pilih di atas bukit. Kenapa mereka membina bangunan atau kawasan tempat tinggal di atas bukit? Ini adalah salah satu daripada faktor keselamatan. Jadi mereka boleh pantau orang yang datang daripada atas. Tu sana tu satu. Actually yang dekat dengan Zuri ni pun ada satu. Jadi kalau sampai ke Al-Bahar, memang kita akan tengok bangunan-bangunan ni ada banyak. Actually yang dekat dengan Zurin ni pun ada satu. Jadi kalau sampai ke Al-Bahar, memang kita akan tengok bangunan-bangunan ni ada banyak. Zurin dah sampai dekat satu kawasan ni. Lagi 2 jam nak sampai Al-Namas tu. Tapi Zurin terperasan pokok-pokok ni sangat cantik. Dia segar sebab mungkin cuaca kat sini kan, sebab kawasan ni kawasan tempat tinggi. So apa, bunga-bunga dia memang segar-segar. Suka Zurin.
So hari ni vlog ni Zurin berkongsi tentang nature, tentang bunga-bunga je. Ha. Zurin jalan lagi ke depan sebab Zurin nak tengok ni. Segar-segar. Pandai diorang. Maknanya diorang ada Majlis Pembandaran Al-Bahar. Ha. Dan juga masjid. Okay. Buat apa? Buat slow-mo. Slow-mo? Tapi ni kan dandelion ni boleh ni kan? Dia macam berdebu kan? Dia kan dia terbang kan? Nanti dia terbang. Tapi nak fokus dekat phone ni tak dapat. Macam manalah Zuri nak sampai awal. Zuri ni sebab macam Zuri cakap, Zuri nak santai-santai. Terjumpalah pulau. Pemandangan yang cantik. Jadi kami mengambil keputusan untuk berhenti. Sekejap. Ada apa, Ana? Oh, ada jalan lagi kat sini. Tapi kita tak sampai ada edge lah. Weh, ini dah dalam kat ni, Ana? Gayat. Hijau. Oh, tu lah. Tapi ada lorong kereta, ada track kereta. Kan? Tapi tak tahu dia masuk daripada mana eh. Okay. Ini apa pemandangan dia sangat cantik. Kan? Greeny betul. Tengok tu belah sana. Tu. Oh, subhanallah. Cantik. Aina, langit cover matahari. Saya jadi redup. Yeay, alhamdulillah. InsyaAllah Zuri akan sampai lebih kurang lagi dalam 2 jam. Kenapa make it 3 jam lah, 3 jam. Jadi ya, kita orang dah book hotel semua, InsyaAllah. Besok baru nak jalan-jalan dekat area Al-Namas. Actually Zuri pun tak tahu ada apa. Tapi adalah Zuri dah kaji sikit-sikit apa yang ada. Ya, nanti dah sampai sana Zurin share dekat another vlog. So, untuk vlog kali ni Zurin stop sampai di sini. Jadi, terima kasih. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu datang daripada Aina. Daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.